dulur montoran. Balik lagi di Sunny Kreatif sama gue Danu. Oke, nah ini gue lagi ngapain ini ya? Namanya Germas, Gerakan Masyarakat Sehat dengan 5 langkah cuci tangan pakai sabun. Set. Sudah bersih, baru bisa pegang maskernya. Oh iya. Ini gue ada di mana ya? Kita ada di Perkasa Motor. Tepatnya di Perkasa Motor, di sini nih alamatnya nih. Ya. Nah, sekarang kita lagi bawa XJ Cherokee kita yang kemarin ada di Weber Customs, kita bawa ke Perkasa Motor ini. Ngapain sih gitu kan? Pindah-pindah bengkel ya? Oh iya, tentu. Pindah bengkel karena tiap bengkel punya keahlian masing-masing. Nah, Perkasa Motor ini, yuk kita ke dalam, kita lihat ngapain. Hey, siapa dia? Siapa dia? Cherokee SC kita. Kemarin kan nggak ada engine-nya kita overhaul, kita rapikan lagi ke keadaan seenak baru lagi. Nggak usah yang macam-macam gimana, intinya keadaan orisinil itu adalah keadaan yang paling reliable dan tangguh. Engine udah naik, ya kan? Nah, terus, wah, bolong ini. Apa ini ya bolong? Look into my eyes. Lihat saya di sini. Nah, ini gardannya kita turunin. Di sini ada lagi dirapin semua bearing-bearing dan final gear-nya. Jadi biar menyesuaikan modifikasi bodi yang ada di mobil ini, terutama modifikasi kaki-kaki. Kalau kita lihat, seperti yang gue bahas kemarin pas di Webar, inilah, fairnya panjang banget kan ketika digantung gini, sepanjang ini travelnya, shock dan fairnya. Ini lagi kita turunin nih, mau ngelihat engine-nya kepasangnya kayak gimana sih. Hello dong, hello no, hello ke sobat dulur motoran. Wow. Pak, ngobrol dikit Pak. Ini yang habis di setting hari ini apa aja sih Pak? Oh ya, dengan Bapak siapa nih? Dengan Bapak siapa? Ono. Pak Ono, ya. Nah, jadi kemarin kan mesin kita turunin di sini untuk di overhaul total lah Pak ya. Jadi biar mesinnya segar lagi kayak baru. Hari ini lagi masang-masang komponen bagian luar daripada mesinnya gitu, pipa-pipa ya kan, hose gitu kan, masih menyusul kabel dan kelengkapan lainnya gitu. Yang ribetnya apa sih Pak? Paling yang ribetnya seperti barang-barang yang kurang, lama, cuma ya. Cuman sih Pak, bagian luar udah gampang betul, sama bagian dalam mesin ya. Ya, ya karena memang mobil ini bukan mobil muda lagi gitu ya, jadi namanya nyari partsnya butuh waktu dan effort, karena kadang kita rasa barangnya ori gitu ya, tapi ternyata kok begini gitu ya, gitu sobat dulur motoran. Nah, di Perkasa, thank you Pak. Di Perkasa ini ada kabengnya, kita bisa ngobrol nanti, ada Pak Teddy Ahmad, dia nanti bisa kita tanya-tanya nih, apa sih pekerjaannya yang biasa Perkasa lakukan
seperkasa itukah? Kalau ngeliat mobil-mobilnya sih di sini unik-unik banget. Ada VW tua, ada Mercedes tua, ya kan? Mobil-mobil Motoba nih, ya kan? Dan itu ngurusin yang tua itu nggak gampang. What? Karena yang tua itu old. Apa sih? Nah, oh itu. Nah, oh ya balik sedikit. Kalau di ada penambahan beberapa nih dari yang kemarin pas kita lihat di Webar. Ini udah pasang lampu. Oh ya ini guys. Vintage Anniversary Limited Edition 8274. Dapat di mana teman-teman? Dapat dari mana? Dede. Yang penting ada di sini. Enggak usah dapat dari mana. Ada pokoknya, ya enggak? Itu. Nah, 8274 ini tinggal kita rangkai kabelnya. Kabelnya belum kita pasang karena nunggu engine beres. Ya. Once ini udah beres, kita connect semua ke engine electricalnya, dan kemudian engine kita rapikan, selesai semuanya. Kemananya nanti kita lihat episode selanjutnya, gitu ya. Tentunya di situ kita lakukan tuning untuk mesinnya. Sekarang yang penting mesinnya udah normal seperti layaknya baru, gitu kan? Dan yang penting sih ini worry free gitu ya, karena aku nggak konsen sama yang lagi bersih-bersih lantai. Nah, gue suka sebenarnya perkasa motor. Kita lewat dulu yang ini. Perkasa motor tuh gue suka apa? Bersih, gue bengkelnya. Bengkelnya kelas bersihnya kayak bengkel resmi. Mereka benar-benar menerapkan standar kebersihan yang bagus. Setiap mereka closing bengkel, mereka bersihin lantainya dari spill oli, minyak, grease, gitu kan. Agar apa? Safety nomor satu. Kita semua udah selesai, harus dibersihkan kembali. Karena kan gimana ya, kita datang ke bengkel yang kita percayakan untuk pekerjaan yang nggak sedikit dan banyak gitu kan ya. Itu harus ada rasa yakin dan mantap. Kalau bengkel bersih, rapi, alat-alat sulit tersimpan pada tempatnya, kemudian tadi bersih, kita pun juga kalau berkunjung juga nyaman gitu. Sehingga sebenarnya yang bisa kita katakan profesionalitas sebuah bengkel itu kita lihat dari sini. Waktu tutup udah kayak kerja bakti sekolah zaman dulu. Mantap, bersih-bersih, semangat. Kalau bengkel aja bersih, otomatis kerjaan yang lainnya juga pasti tercermin, kerjanya rapi. Itu yang menjadi dasar kita kalau menilai pekerjaan dimanapun ya sebenarnya ya. Bengkel, workshop, kemudian penyedia jasa lainnya, kita lihat aja dari cara mereka memperlakukan tempat kerja mereka. Itu yang penting. Yuk, kita ketemu Pak Teddy. Kita panggil Pak Teddy yuk. Pak Teddy, yuk ngobrol di luar. Pinjam mangkunya ya Pak, kita duduk aja di luar. Ini ngobrol. Jadi pemandangannya view banget. Kalau saya ini foto-foto perkasa motor itu, ownernya ini sangat mencintai mobil-mobil tua. Mostly itu Volkswagen sama Mercedes. Volkswagen Carian. Ada di sana kelihatan sedikit-sedikit. Nantilah kita ngobrol sama si Om, siapa tahu kita bisa review. Ada FJ, ada VW, Safari, Kombi.
si Om ini benar-benar passionate banget sama mobil-mobil tua yang dia bangun, benar-benar dibongkar. Terus dia itu pesan semua saya pakai langsung dari negeri asalnya. What? Yuk kita ngobrol lagi. Ya, nih gue udah duduk bareng sama Pak Dodi. Tadi itu kepala sukunya di sini nih, di Perkasa Motor. Dan jadi itu ya frontlinernya. Di sinilah kalau misalnya kita mau butuh apa, tanya apa, gimana status kerjaan, progres dan lain-lain, pokoknya dia lah. Bisa tanya yang lain, gitu kan? Nah, Pak Dodi, gimana sih Perkasa Motor tuh ceritanya bisa jadi banyak mobil-mobil yang unik-unik begini nih? Awalnya karena si bos sendiri, ya owner sendiri suka mobil klasik juga. Dia juga ada bengkel kebetulan, ya mengelola bengkel dan nyambung lah maksudnya. Jadi lanjutin tadi, kenapa tadi gardannya itu bolong tuh, ya kan? Kita udah pesan juga final gearnya, rasionya kita rubah biar lebih bisa mengakomodir ban besar sehingga pas dengan roda. Untuk sektor kaki-kaki tadi di sektor pengereman juga kita rapikan juga, Pak, ya. Kalau kendalanya sih biasanya di mobil-mobil tua begini apa sih, Pak, keterbatasan yang kadang-kadang bikin jadi pekerjaan yang awalnya ringan jadi pelik gitu, Pak? Ya intinya sih di spare partnya kan jadi lebih dari kayak rem itu kan namanya mobil udah lama perlu dicek tetap feel-nya terutama biasanya kan pada macet pada karatan. Iya, emang itu seal itu benar-benar seal sulit. Karena dia tugas itu apa, seal itu kan apa ya, natak di dari sebuah pertemuan antara dua komponen gitu kan, Pak, ya. Jadi seal itu pasti yang cepat kalah. Masalahnya seal itu karena bentuknya masker ini memang melepet kan. Karena bentuknya kalau seal itu apa namanya, sesuai dengan bentuk yang di tempat itu gitu. Nggak bisa seal pakai yang generik dari mobil lain atau komponen lain. Itu kan juga kan pasti harus diganti, iya, nanti. Karena kualitasnya juga kan berubah. Jadi bikin karat kalau kelamaan kan. Gitu ya. Jadi kalau mobil tua tuh minyak rem yang kelamaan ada di saluran itu menyebabkan korosi gitu kan. Korosi. Oke. Di pistonnya itu. Oh, makanya piston suka macet. Samain dulu motoran kalau beli mobil tua, jangan kelihatan rupanya doang rapi, tapi baiknya gini. Sudah, harus konsekuensi kita bongkar ya, Pak, ya. Bongkar di remajakan gitu, remajakan yang bisa diremajakan. Bisa tapi kalau juga dari startupnya ori dan si montir bilang kemarin, Pak Sono bilang itu tetap harus pakai yang ori. Kalau enggak, ya kadang-kadang bisa tapi nyangkut, ya, gitu. Bisa masuk tapi ya nggak bisa jalan. Nah, itu nyangkut. Bisa masuk, masuk nggak bisa jalan. Iya, di kabelnya tapi gimana tuh Devin? Ya gue bilang, pokoknya saya minta yang ori, dia bilang ya udah, dia bilang cari itu. Kita udah datang sekarang di apa tanggal. Sejauh ini ketersediaan parts orinya ini masih relatif mudah nggak sih, Pak? Ya, sebagian ada tapi sebagian juga kan susah. Ya. Karena kita nggak mau ribet-ribet. Kedua lagi motoran. Lagi nyari ke toko apa pandemi apa, begini kan langsung aja pesan barang juga susah. Iya, itu mau dipesan ini gimana keadaan begini. Yang penting apa yang kita minta, misalnya kita penyori ya tinggal tersebut harus harus bisa menjamin barang tersebut adalah ori gitu kan. Karena kan gitu, Pak, ada ya beberapa lah gitu kan namanya oknum gitu kan bilangnya ori, kadang bengkelnya juga yang enggak iya enggak nyadar gitu kan, ngomongnya begitu gitu. Nanti begitu orang pakai
Nah, yang punya partai lagi jalan, lagi bangun, ada sesuatu di jalan kan saya juga yang repot. Nggak enak juga, lagi kerja, lagi apa, nanti teleponin. Iya. Masalahnya kayak gini, nggak enaknya nggak bisa. Nah, nggak enak dikasih kucing lah, gitu. Gitu, buka makanan soalnya. Apapun juga saya cekin semua. Jadi serius banget. Nah, kita kesana lagi, balik kita tengokin mobilnya. Kan ini kreatif dulu. Kita agak berjarak, saya buka lagi maskernya. Tadi kita berjarak, kita nggak boleh deket-deket. Karena kalau deket-deket nanti terjadi setruman-setruman romansa, tapi romansa virus. Saya ngeri banget. Gardan parah. Ya, nanti kan kita juga memang nanti di episode selanjutnya nih di rumah orang kita tes. Tes jajal bawa dulu. Nggak perlu buru-buru. Ya, sekali, dua kali cari yang masih kurangnya apa sehingga pas jadi mendekati sempurna. Tembak-tembakin nanti. Ya, ini kayak begini nih kan nih diisi lagi nih nepelnya nih. Nepelnya diisi gemuk lagi jadi megangnya kuat dan kaku kembali. Ya, kalau transfer case aman Pak, transfer case ya. Jadi semua oli diganti dah. Oli ganti. Matic, oil garden, ganti oli, transfer case, biar hitungannya nol lagi. Ya, nol lagi dari awal lagi. Karena kan betul, kalau kita ngambil mobil khas, kita nggak tahu kan perawatannya dulu gimana. Ya kalau orangnya apik juga, tetap buat kenyamanan. Kita melihat mulai dari nol. Sama, kayak abis lebaran kan mulai dari nol lagi. Gitu. Jadi ini kita bedah mobil ini, mudah-mudahan hasilnya sesuai ekspektasi kita. Kebutuhan dunia lah bang. Betul, kalau rapi, kalau tertib, tenang, kita nyaman. Oke, dulu motoran, ketemu lagi di episode ke. Kok situ dong? Iya, kamera juga di sini. Tidak, malu. Pak Teddy, grogi. Sebenarnya saya juga grogi. Tapi ya udah, sok asik aja. Ya bang. Oke. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih ya.